Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Terdahulu, proses pendamaian di antara Putri Sara dan Samsul Yusuf menemui jalan buntu dan gagal mencapai kata sepakat. Malah, pelakon wanita itu memberitahu dia nekat ingin meneruskan hasratnya, ingin bercerai dan enggan berdamai dengan suaminya itu. Walaupun diuji dengan konflik rumah tangga bersama suami, Putri Sara masih menerima sokongan sepenuhnya dari ibu bapa mentuanya, yaitu Datu Yusuf Haslam dan Datin Fatima. Macam yang diketahui ramai, ibu mentuanya ini juga begitu lantang menyuarakan sokongannya kepada menantunya ini. Baru-baru ini, sebuah perkongsian yang dimuat naik oleh Putri Sara di Instagram telah mencuri perhatian ramai. Di dalam hantaran tersebut, pelakon itu berkongsikan gambar kedua ibu bapanya bersama ibu bapa mentuanya yang dilihat berpegangan tangan. Difahamkan mereka hadir untuk menyambut sambutan ulang tahun kelahiran cucu mereka, Sumaya. Perkongsian tersebut juga turut menerima komen dari ibu mentuanya, Datin Fatima, yang mendoakan hubungan baik di antara mereka dapat dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Ya Allah, semoga silaturahim ini sehingga akhir hayat. Amin. Happy birthday Putri Sumaya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen memuji Datu Yusuf Haslam dan istrinya yang menjadi mentua terbaik buat Putri Sara di dalam situasi ini. Kebanyakan netizen menganggap bukan mudah untuk menerima sokongan dari mentua dan mengekalkan hubungan yang baik seperti yang diterima oleh Putri Sara ini. Dalam masa yang sama juga, ada yang mempersoalkan keberadaan Samsul Yusuf yang dilihat tidak hadir di sambutan ulang tahun kelahiran anaknya ini. Malah netizen turut mempertikaikan kenyataan Samsul sebelum ini yang mengatakan dia ingin kembali berdamai dengan istri pertamanya.